Sinta, siap-siap, Sin. Hah, siap-siap kemana? Tuh, di depan. Eh, ada bocil kematian. Halo, bocil. Kok sendirian aja? Ceweknya mana? Hah? Aku udah gak sama dia. Aku putus. Hah, putus? Kok bisa putus? Dia selingkuh di belakang aku sama Asep. Kakak, kok dilihat-lihat? Kakak cantik ya? Apa? Kau bilang apa? Aku cantik. Ah, dibilang cantik. Ya ampun, dia bilangin gue cantik. Yaelah, cuma dibilang cantik sama bocil doang gitu amat. Lo kayak gak tahu aja sih, gue itu lebih suka dibilang cantik sama bocil. Soalnya bocil ini kan jujur, beda sama cowok-cowok di luar sana, ya kan? Iya juga ya, bocil kan kalau ngomong suka bener. Gue tanya juga deh sama nih bocil, gue cantik gak sih? Hah? Hana, lo mikirin apa sih? Kayak banyak pikiran gitu. Lo mikirin beban hidup ya? Sin, gue haus nih. Cariin gue air minum dong. Oh, oke. Tunggu bentar ya. Ayo dong ngomong, gue cantik gitu. Hei Cil, tadi teman aku lewat, kamu langsung muji dia cantik. Kenapa sekarang kamu gak bilang aku cantik juga? Emang kakak cewek? Bangsa kau. Udah belum? Udah dong, yuk. Bali. Halo bocil, mau beli apa nih? Aku mau beli obat di rumah, katanya suruh beli obat sakit kepala. Emang mau kemana sih? Kok buru-buru banget beli-belinya? Habis ini Udin mau ke rumah Bella. Hei, kamu itu jangan main terus. Kalau main, jangan lupa waktu ya. Harus cepet pulang, nanti kamu diculik loh. Emang kalau boleh tahu, cita-cita kamu apa sih? Cita-citaku kalau aku udah besar, aku mau jadi suami kamu. Udah Sin, buruan Sin. Males banget ah. Lucu banget ya kalau ketemu bocil. Hei dek, kalau jalan lihat-lihat dong. Udah Hana. Emang kamu mau kemana dek? Kakak, aku cari Udin. Oh, nyari si Udin. Udin di warung sana tuh, lagi beli obat. Bunda, ayah. Bangsat kau. Apalah gue ini yang jomblo gitu ya kan, gak punya ayang. Pengen juga dipeluk kayak gitu. Han, apa? Anjir. Gimana nih, udah siap belum jadi juri? Ya, gue udah siap. Jadi kita berangkat. Berangkat sekarang. Tahun depan. Hah? Iyalah sekarang. Udah yuk. Mana nih pesertanya? Lah itu? Hah? Lo serius? Pesertanya bocil-bocil semua? Ya iyalah, pesertanya itu emang para bocil. Andai aja dari awal gue tahu kalau pesertanya itu bocil, gak mau gue jadi juri. Hana, lo itu jangan ngeremehin bocil. Mereka itu suhu-suhu tahu, suaranya pada bagus-bagus. Emang lo kira bocil itu bisa nyanyi apaan? Balonku ada 5. Lo lihat aja, tuh bocil-bocil, suaranya bagus-bagus kalau nyanyi. Cek-cek, tes-tes. Baiklah, peserta pertama, yaitu si Udin. Palingan suaranya serak-serak longsor. Ya ampun, suaranya bagus banget. Langsung lulus deh pokoknya. Terima kasih kakak juri Sinta. Oh iya kak, ada pantun nih buat kakak. Hah? Pantun? Pantun apaan tuh? Malam-malam potong kuku, cari kayu bakar ke tengah hutan. Kak Sinta jangan terlalu maju, soalnya cantiknya ada kelewatan.
Hana, kamu cuci sayur yang ini ya, soalnya mama lagi gendutan nih, kasihan adik kamu. Dia kayaknya udah kelaparan, ini udah jam berapa? Iya, Ma. Oh iya, Hana, adik kamu belum bangun ya? Kayaknya belum deh, Ma. Udah, kamu bangunin dulu sana. Gak bisa tanpa kamu. Bangun tidur terbayang wajahmu. Aku sangat mencintaimu. Oh, kekasihku. Andai saja aku bisa mengatur waktu, aku mungkin akan selalu bertemu denganmu. Aku sangat mencintaimu. Oh, cintaku. Hei, Cil, apa-apaan sih? Dipanggil mama tuh. Aku lagi jatuh cinta dan aku punya cewek. Emang ceweknya siapa? Cewek aku namanya Safira. Safira? Safira adanya Sinta gak sih? Ada apa, Han? Kok tiba-tiba lo minta gue ketemu di sini? Kenapa emang? Adek lo pacaran sama adek gue ya? Hah? Adek gue si Safira? Dia masih umur 5 tahun. Adek gue tadi pagi lagi kumat tuh, gak jelas. Katanya sih pacaran sama adek lo, Safira. Aku tidak bisa tanpa kamu. Aku gak bisa jauh dari kamu. Ya ampun, nih bocil ya. Hei, dek, kamu itu masih kecil loh. Masih kelas 2 SD. Kamu gak boleh pacaran-pacaran kayak gini. Nanti kakak bilang mama ya. Aku gak bisa ninggalin dia. Soalnya dia lagi hamil anakku. Hah? Hamil? Gimana ceritanya? Hamil? Kok bisa? Aku udah sering megang tangannya cewek aku ini. Katanya kalau kita berdua cowok dan cewek pegangan tangan, itu yang cewek hamil namanya. Hah? Hana? Apa? Han, kita liatin bocil pacaran yuk. Ngapain sih? Kayak gak ada kerjaan aja. Ih, udah deh ayo. Seru tahu ngeliatin mereka berdua bucin. Lo aja sana, males gue. Udah Hana ayo, mumpung bocilnya lagi ada di belakang rumah. Di belakang rumah gue? Iya, udah yuk. Tuh lihat. Bunda, ayah harus pergi. Ayah mau kemana? Ayah sudah dipanggil sama emak, jadi ayah harus pergi untuk pulang, Bunda. Jangan tinggalin Bunda. Bunda tenang saja, tidak perlu cemberut. Besok pagi kita akan berjumpa di sekolah, Bunda. Kaburan, dia ngejar Han. Ayo. Asik banget tau gak sih liat bocil tadi. Ya ampun, lebaynya minta ampun. Lo sih. Permisi, saya mau lamar kerja. Hana, nih ada bocil. Hei bocil, kamu ngapain di sini? Ini itu bukan tempat bermain. Aku udah tahu kalau ini itu bukan tempat main. Terus ngapain di sini? Udah Hana, biar gue aja yang tanya. Lo terlalu kasar. Ntar yang ada nih bocil malah nangis. Hei bocil, kamu ngapain di sini? Aku datang ke sini itu bukan mau main, tapi aku juga mau ngelamar kerjaan. Huh? Emang kamu mau kerja apa? Aku pengen kerja di PT Pencari Cinta Sejati. Udahlah, gue cabut. Han, mau kemana? Tunggu dulu. Ini gimana kerjaannya? Gak jadi. Hei, bocil.
Ngapain ikutin aku? Main sana. Main sama aku yuk. Bangsat kau. Hah? Emang teman-teman kamu pada kemana? Makanya kamu itu jangan nakal, jadi gak punya teman kan? Aku bukan aja gak punya teman, tapi teman aku semuanya pada liburan. Emang mau main apaan? Main nikah-nikahan. Nikah-nikahan? Yang bener aja. Terus yang jadi penghulunya? Kalau Kak Hana jadi penghulu. Apa? Enak aja, gak mau gue. Kenapa kakak kan cuma jadi penghulu? Gak mau, ya kali gue jadi penghulunya. Ya udah deh, kalau Kak Hana gak mau jadi penghulu, gimana kalau Kak Hana jadi istriku?